Kita ke Pulau Kalimantan dalam menyemarakan Hari Bayangkara ke-78. Polda Kalimantan Timur mengadakan event spesial yang dikenal sebagai Bayangkara Overland yang dimulai dari Mapolda Kalimantan Timur pada Jumat lalu. Event Bayangkara Overland yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Juni 2024 ini diikuti oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Avianto, didampingi Wakapolda Kaltim, para pejabat utama serta dihadiri oleh Ketua IOF Kaltim. Selama perjalanan rute yang ditempuh, Kapolda Kaltim bersama rombongan memberikan bantuan sosial kepada warga sekitar Polda Kaltim sebagai bagian dari kegiatan ini. Bantuan sosial yang diberikan berupa sembako dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya dengan tujuan membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Ketua IOF Kaltim juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Kita akan menginstruksi daripada tindakan Kalimantan Timur dan KKN. Ini perlu dilakukan terus dengan beberapa kegiatan-kegiatan kita yang bisa diselesaikan dengan kondisi yang ada.